Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, tentu kita masih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita mendalami sejarah kehidupan beliau. Pembahasan kita tentang sirah ini sudah sampai ke Ghazwatul Khaybar. 8 benteng telah ditembus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tokoh-tokoh mereka telah terbunuh dan kita sudah sampai bagaimana qismatul ghanaim, Nabi membagi ghanimah, rampasan atau pampasan perang yang terjadi di Khaybar ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membagi ghanimah ini, tanah yang sangat luas, pertanian yang sangat subur, belum lagi sebagaimana disampaikan di pertemuan yang lalu, beberapa kekayaan emas dan perak yang mereka miliki semua telah dikumpulkan. Jamaah sekalian, tiba-tiba datang dari Yahudi yang tidak begitu dahsyat permusuhannya kepada Nabi, tapi karena mereka hidup di lingkungan Khaybar dan membiarkan perang itu terjadi, mereka berkata, ya Muhammad, da'na nakunu fi hadhil ard nuslihuha wa naqumu 'alayha. Wahai Muhammad, izinkan kepada kami untuk mengelola tanah ini. Kami akan mengolahnya, kami akan memperbaiki pertanian ini, karena kami yakin kami lebih memahami daripada Anda semua. Walam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi ghilmanun yaqumuna 'alaiha. Dan memang Nabi serta para sahabat tidak punya tenaga buruh, tenaga petani yang bisa mengelola semua itu. Wa kanu la yufarriquna bi yaqumuna 'alaiha. Tidak ada satupun di antara para sahabat ini yang yatafarrag, fokus bisa mengelola tanah ini. Fa'atahum Khaybar ala anna lahum asyatr min kulli zara' wa min kulli thamarin ma bada li Rasulillah ay yuqirrahum.
وكان عبد الله بن نواح يخرسه عليهم. Kemudian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diberikan pengelolaan tanah ini kepada Yahudi yang sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun terbiasa mengelola tanah mereka ini. Tapi begitu perang sudah selesai, itu semua menjadi milik kaum muslimin. Diberikan kepada mereka untuk dikelola, hasilnya separuh untuk kaum muslimin dan separuhnya untuk mereka. Dan begitu nanti ada pohon-pohon yang berbuah, yang menentukan pembagiannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengawal semua ini dipercayakan sama Nabi kepada Abdullah bin Nawaha radhiyallahu anhu. Saudara, saya pernah menyampaikan di pertemuan yang lalu, ternyata tanah ini sangat luas berhektar-hektar. Pada Khaybar ini ada 36, mungkin kalau bahasa kita, kelurahan. Kemudian masing-masing teritori seperti itu ada 100, mungkin hektaran jamaah sekalian, saya kurang tahu. Jadi kalau kemudian dikapling-kapling pada waktu itu tanah yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagai ghanimah ini ada 3.600 kaplingan tanah. Luar biasa memang ini jamaah sekalian. Nah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah-tanah pertaniannya yang tidak bisa dikelola oleh kaum muslimin diberikan kepada mereka, hasilnya nanti bisa dinikmati semua. Dan ketika ada buah-buah yang lain, pohon-pohon yang berbuah bukan pertanian, yang menentukan bagaimana pembagiannya langsung diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga antum melihat nanti di sini luar biasa. Belum saya berbicara bagaimana harta, pedang, tombak, anak panah dan berbagai macam senjata-senjata yang memang mereka piawai memproduk semua itu semuanya telah berhasil dikelola oleh kaum muslimin dan seluruh penduduk Khaybar semuanya diusir. Kemenangan mutlak sudah di tangan kaum muslimin. Saat itu jamaah sekalian, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Al-Ash'ariyin yang sempat mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian mereka yang ada di Yaman pada waktu itu sudah masuk Islam tapi tidak berani ke Mekah, tidak berani pula ke Madinah karena terjadi perang yang berkecamuk saat itu. Tiba-tiba Khaybar puncaknya sudah tuntas, datanglah Ja'far ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sangat gembira jemaah sekalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah. Demi Allah, kata Nabi, hari ini saya tidak tahu saya ini bahagia karena apa di antara dua hal ini. Bahagia karena Khaybar sudah ditaklukkan atau bahagia karena datangnya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini dengan para sahabatnya. Ditambah lagi bergabungnya nanti orang-orang Asy'ariyin ketika mau berangkat, tiba-tiba perahu mereka nyasar sampai ke Ethiopia, berjumpa dengan Ja'far ini. Kemudian mereka bersama-sama pulang ke Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, tentu juga salah satu pembagian ghanimah pada waktu itu adalah as-sabaya. As-sabaya ini adalah tawanan-tawanan perang. Itu otomatis mereka yang tertawan itu diberikan kepada kaum muslimin untuk menjadi budak, baik laki-laki ataupun perempuannya. Rupanya ikhwatul iman, dan kita tahu Safiyah binti Huyai
Sayyidatu Quraidah wa Bani Nadhir. Safiyyah ini adalah seorang perempuan yang kemarin dalam peperangan itu perang tanding terbunuh, Kinanah nama suaminya itu. Tentu juga jadi budak. Dan dia menyembunyikan keislamannya, juga takut kepada keluarga besar Yahudi ini, jamaah sekalian. Tiba-tiba ada seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama orang ini Dahiyyah binti Khalifah Al-Kilbi radhiyallahu an. Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi, a'tini jariyatan minas sabi. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, berikan kepadaku satu saja, dan tidak minta banyak, Pak. Satu saja dari wanita tawanan ini. Rupanya yang bersangkutan ngebet pengin nikah, jemaah sekalian. Memang orang Yahudi ayu-ayu, Pak. Yahudi ini, Pak, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu pendek. Ya, tapi kelihatan dari aura mukanya itu Arab bukan Arab, Eropa juga bukan Eropa, jemaah sekalian. Ya. Nah, ngelihat banyak tawaran seperti itu, rupanya ada yang tertarik, jemaah sekalian. Dia pingin minta sama Nabi, izinkan kepadaku saya minta satu saja dari jadi tawanan yang perempuan ini ya Rasulullah. Faqala idhab fakhudh jariyatan. Silakan kau pilih, kata Nabi. Ambil satu, kata Nabi. Subhanallah. Memang pintar rupanya orang ini, jemaah sekalian. Fa akhadha Safiyyah bintu Huyai. Dia mengambil Safiyyah radhiyallahu anha, tentunya kita mengucapkan ini ibu kita semua ya. Faja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari kalangan Ansar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga curhat melapor kepada Nabi, bukan karena cemburu, enggak. Tapi ingin biar tidak berkepanjangan permusuhan ini, jamaah sekalian. Bagaimanapun pula, di bangsa Yahudi itu ada beberapa Yahudi yang masih sangat toleran. Walaupun dia bertahan dengan keyahudiannya, tapi hidup ingin berhidup berdamai, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, dan tidak memusuhi Islam. Dan ini sering, Pak, kita dapati di lapangan beberapa ahli kitab yang bertahan dengan keyakinannya tapi tidak pernah bermusuhan dengan kita. Banyak tidak, Pak? Ya banyak, di negeri ini paling banyak, jemaah sekalian. Nasrani-nasrani tidak pernah usil dengan kita, hidup berdampingan dengan kita. Itu tidak boleh kita seenaknya sendiri, jemaah sekalian, memperlakukan mereka. Nah, saudara, dia mengatakan, ya Rasulullah, a'taita dahiyata Safiyyah binti Huyai sayyidati Quraidah wa Bani Nadhir la tuslih illa laka ya Rasulullah. Engkau berikan Safiyyah binti Huyai, ini wanita terhormat dari dua kabilah besar di Yahudi yang kita kalahkan ini ya Rasulullah, Quraidah dan Bani Nadhir, sungguh tidak pas. Yang pas ini engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi para sahabat juga berpikir panjang, Pak, ya. Berpikir panjang. Tetap bagaimanapun ini sisi kemanusiaan harus kita jaga. Dan betul nanti, Pak, kita akan lihat bagaimana nanti betapa banyak orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam ketika kemudian Safiyyah ini dipersunting dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ud'uhu biha. Kalau gitu panggil dia. Faja'a biha. Kemudian Safiyyah dipanggil dan datanglah Safiyyah ini, dan para sahabat membawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nadhara ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat yang apa namanya yang ingin mengambil Safiyyah ini, Pak, duduk dua-duanya, Safiyyah dengan Dahiyyah ini, jamaah sekalian.
Kata Nabi, dua-duanya ngelihat, Pak. Ya, khud jariyatan minas sabighirah. Kalau gitu jangan ambil ini ya, kata Nabi. Ambil yang lainnya. Ambil yang lainnya, kata Nabi. Wa arradu 'alaiha nabal Islam fa aslamat. Subhanallah. Setelah itu langsung Nabi menawarkan kepada Safiyah ini, kau mau masuk Islam? Fa aslamat. Kemudian dia apa? Masuk Islam. Fa'ataqaha, langsung saat itu pula sama Nabi dimerdekakan. Dan merdekanya itu, Pak, bentuk merdekanya itu sebagai maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waja'ala itquha sadaqah. Nabi menjadikan pembebasannya sebagai mahar Nabi akan pernikahannya ini. Hatta idza kana bisadd as-sahba raji' ila al-Madinah halat. Subhanallah, nikahnya pun, Pak, di perjalanan itu. Mau dibawa ke mana? Ke Madinah. Dari Khaybar ke Madinah. Ya, fajahhazatha lahu Ummu Sulaim. Kemudian yang tampil untuk mendandani di perjalanan itu, rupanya, Pak, ada beberapa sahabiat yang juga ikut perang bersama Nabi dalam Khaybar ini. Ibu-ibu itu ada perannya juga, Pak, tapi peran bagian peran akomodasi, yang masak, yang memberikan minuman segala macam, ya, yang merapikan baju para suaminya ketika mau perang dan lain sebagainya. Nah, Ummu Sulaim ada di situ. Saya pernah menyampaikan kepada Ummu Sulaim, ya, siapa Ummu Sulaim itu? Sahabat memang piawai, Pak. Ibu yang pandai mendandan dirinya, apalagi orang lain, jemaah sekalian. Dan potret Ummu Sulaim ini potret yang diabadikan, Pak, dalam sejarah ketika berbicara masalah sahabat. Antum lihat juga di kitab Riyadhus Shalihin, Babus Sabar, bab sabar. Itu kisah ini juga diangkat. Anaknya meninggal dunia, suaminya sedang jihad. Begitu jihad lagi berkecamuk, anaknya meninggal dunia. Langsung menemui si Ummu Sulaim kepada iparnya, kepada mertuanya, tetangga kanan kirinya, jangan cerita sedikit pun tentang kematian anakku, gitu. Anak belum dikubur loh, Pak, masih hangat matinya. Suaminya datang. Ketika bertanya si Abu Sulaim, suaminya ini, kaifa kana wuladi, bagaimana kondisi anakku? Dia mengatakan, huwa ahsan mimma madha, dia lebih tenang. Ya, lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Memang lebih baik karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenazah masih ada di kamar sebelah, jemaah sekalian. Fatasanna'at watazayyanat, ya, wazayyanat, kemudian dia merapikan dirinya, dia berdandan. Dia masak masakan kesukaan suaminya. Masya Allah. Ini ketegaran, kesabaran seorang ibu, Pak. Anak yang dilahirkan meninggal dunia, kok bisa ingin membahagiakan suami, jemaah sekalian. Dan pada waktu itu ketika berangkat, itu sang suami, Pak, mundar mandir gitu. Kepikiran dia antara mau jihad atau dengan punya tanggung jawab ngurus apa? Ngurus anak. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Berangkat jihad, berangkat ke 212, atau ngurus anak di rumah sakit, jemaah sekalian? Logikanya begitu, Pak. Mundar mandir. Kalau kita sepakat, anak wajib. Dikit ini kan fardu kifayah itu di sana itu. Ini fardu ain, ngurus anak gitu. Tapi ini jihad yang dibutuhkan. Tampil Ummu Sulaim, idhab, pergi kau. Aku yang lebih faham ngurus anakmu. Aku ibunya sendiri. Pergi. Siapa tahu nanti berangkatmu, kalau dia akan lebih tenang. Memang lebih tenang betulan, jemaah sekalian. Sampai kemudian dia makan malam, sampai Abu Sulaim terpengaruh, terjadilah hubungan layaknya manten baru, jemaah sekalian. Ya, kemudian sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisah ini, jemaah sekalian, Nabi kita ini. Tapi akhirnya ketika selesai menumpahkan semua hasrat birahinya kepada sang istri ini, Abu Sulaim, dipegang-pegang dadanya, Pak, dengan bahasa-bahasa kiasan. Kalau bahasa kita ini, bah, gitu ya, mas, bang. Kenapa, kata Abu Sulaim itu, kalau ada orang minjem pembantu di sebelah, kata, sudah dipakai, setelah itu yang punya apa namanya butuh,
sementara kita sudah cukup ini kebutuhan kita, hajat-hajat kita sudah selesai semua, diminta sama yang punya ini, boleh enggak kita tahan pembantu ini? Ya tak boleh, dosa kita, dosa zalim kita, haknya orang kok mau diambil, kata dia. Ya kembalikan dong. Betul mas, kembalikan kan. Pegang pegang. Fahtasib libnik, masya Allah itu bahasa itu yang saya hafal betul pak. Fahtasib libnik, udahlah sabar ya terhadap anakmu sendiri gitu. Anakmu kemarin, tadi malam, ada matakan tadi pagi sudah dipanggil oleh Allah SWT di kamar sebelah gitu. Itu pak, ya dalam kondisi masih junub jamaah sekalian. Ya, kemudian dia bangkit dengan emosi jamaah sekalian gitu. Akhbirtini biwafati ibni ba'da antala takhtu bihakadha. Bisa-bisanya kau menceritakan kondisi seperti ini setelah aku dalam kondisi kotor begini, kau ceritakan tentang kematian anakku. Nangis dia, Pak. Wallahi la ukhbiranna Rasul, demi Allah akan saya laporkan ini kepada Rasul. Masya Allah. Dilihat anaknya, Pak, ditangisi, kemudian dia mandi, Pak. Mandi tidak sempat anduk, jalan, Pak, ke masjid, gitu, menemui Rasulullah. Itu menemui Rasul, Pak, ngos-ngosan, Pak. Itu air, air apa? Air mandi besarnya, Pak. Itu masih netes, jemaah sekalian, gitu. Gimana Rasulullah, ini istriku kok berbuat begini Rasulullah. Nabi pak, tidak marah, Nabi tersenyum justru. Aha, kata Nabi. Ah, kata Nabi. Alif, pak, pak. Ah, kata. Aris tal-layla. Aris tal-layla, kata. Tadi malam kau jadi mantan baru ya, kata. Kala na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Barakallahu laka fi laylatikuma. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Apa yang kau perbuat tadi malam itu berdua. Jadi pak, hubungan suami istri, hubungan suami yang diberkahi, dan itu yang berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu riwayat pak, saya baca itu Abu Sulaim pak tak bisa menyentuh istrinya pak, teringat anaknya terus pak sejak itu. Tak bisa berhubungan lagi. Tapi dengan itu hamil jemaah kalian. Jadi kehamilannya itu produk apa? Malam di saat sang anak apa lagi meninggal dunia jemaah sekalian. Antum tahu ya akhi, keluar dari anak ini pak generasi para tabiin semuanya penghafal Quran jemaah sekalian gitu. Itulah kesabaran Ummu Sulaim, dan memang dia dijago pak, dikenal oleh para sahabat jago dandan, tukang rias gitu. Ahli salon kita gitu. Ada juga di zaman Nabi pak apa ahli apa namanya, ahli mendandani mantan baru. Jadi yang membuat mantan barunya Rasulullah dengan Sofia itu siapa yang ngawal? Ummu Sulaim pak, dibuat cantik. Memang Sofia cantik jemaah sekalian, ibu kita ini pak. Terus didandani lagi, masya Allah. Saudara apa kata dia? Fa'ahdatha lahu minal lail. Malam itu juga ketika didandani langsung sama Ummu Sulaim dibawa ke Rasulullah. Ini istrimu ya Rasulullah gitu. Fa'asbaha arusan biha. Masya Allah Nabi pak, malam mau pulang sudah malam mantan baru jamaah kalian dengan Sofia ini gitu. Wa aula ma alaiha bihasis min at-tamr was-saman was-sawiq, dan berwalimah dalam perjalanan itu karena memang di Yahudi banyak apa namanya pak, banyak apa namanya bahan-bahan pokok makanan, kormanya kelas, korma Madinah nih pak, apalagi korma Khaybar dikenal pak jamaah kalian. Kormanya memanjang dan apa manis pak, sampai makan satu itu kuat dari pagi sampai sore tidak makan, memang terasa aja makan orang Madinah itu. Kemudian wasamen, keju, ada keju juga di situ, dan wasawik, kemudian gandum diolah. Wa aqama 'alaiha thalathati ayyam fi at-tariq yubni biha. Itu perjalanan pak. Tiap malam Nabi itu mengadakan pesta pernikahan. Ya, sebagai tasyakuran atas menangnya apa Khaybar sekaligus pernikahan Nabi dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Sofia ini. Jamaah sekalian. Subhanallah, namanya mantan baru ya. Tentu kan dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a fi wajhiha khadra. Tiba-tiba ngelihat Pak di pelipis
antara pelipis dan pipinya siapa? Sofia ini ada hitam, Mbak, kayak bekas pukulan dia, Mbak, kayaknya. Bekas tamparan. Tahu kalau sampai yang lihat di pengadilan agama banyak ibu-ibu ngeluh gitu, tiba-tiba bengkak hitam ininya. Tapi di pipinya aja, Mas, guys. Faqala, Nabi bertanya, "Ma hadza, apa ini?" kata Nabi. Menunjukkan ke pipinya siapa? Pipinya Sofia. "Apa ini?" Qala, "Ya Rasulullah, memang ini, Pak." Makanya Nabi nikah itu, jemaah, kan semuanya by design, jemaah sekalian. "Ya Rasulullah," kata Sofia, "ra'aitu qabla qudumik alaina." Saya bermimpi, ya Rasulullah, sebelum datangmu, satu hari sebelum kau datang ke tempatku ini, di Khaybar ini, jemaah sekalian, tempat di mana nanti suaminya akan meninggal besok, ya jemaah sekalian. Saya melihat, ya Rasulullah, sebelum kau datang kepada kami, ada bulan. Karena al-qamaru zala mimakani, jatuh, Pak, bulan itu. Jatuh dari tempatnya. Jadi bulan dari atas, jatuh, turun. Fasaqata fi hujri. Jatuhnya persis di kamarku, ya Rasulullah. Gitu. Jadi bulan itu datang, plek, turun di kamarnya itu. Makanya kalau saya member mimpi bulan, Pak, itu rezeki ini. Ya udah, tafsiri saja sendiri, Pak, ya. "La wallahi, wala wallahi ma adzkuru min sya'nika syai'an." Saya tidak pernah menyebut sedikit pun tentang keberadaanmu. Walaupun firasatku, ini ada sesuatu besar, yang besar. Aku tidak nyangka sama sekali, dan aku tidak berbicara tentang kejadian kita hari ini, ya Rasulullah. Gitu. Atau nikahnya dia dengan Rasulullah itu. Ya jelas, Pak, kinanahnya sudah mati, pemarah, ngamuan, jemaah sekalian, kebenciannya kepada Islam luar biasa, tiba-tiba nikah bersama tokoh pembawa risalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqasastuha ala zauji. Saya ceritakan mimpi saya ini, ya Rasulullah, kepada suamiku gitu. Falatama wajhi, langsung berdiri suamiku dan langsung menempeleng aku. Nah, si Kinana ini, Pak, suaminya punya firasat sudah, Pak. Punya firasat orang Yahudi, Pak, dikenal pentakwil mimpi ini, dikenal jemaah sekalian gitu. Punya firasat, apalagi jatuh kepada di kamarnya bulan itu, Pak. Dia bahkan mendapatkan laki-laki yang sangat menjadi apa? Penerang bagi alam semesta ini. Itulah siapa? Rasulullah. Suaminya langsung nyambung, Pak. "Aku dipukul, tempeleng, ya Rasul." Faqala, "Ini yang kau dapati saat ini. Ini bekas pukulan tamparan dari suamiku gitu." Faqala Nabi, "Tamannina hadzal malik alladzi bil Madinah." Engkau akan mendapatkan mimpimu itu nanti di Madinah. Artinya, Pak, di Madinah engkau akan mendapatkan laki-laki yang akan selamanya hidup bersamamu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya firasat-firasat itu hatta kepada calon istrinya pun. Terkadang, Pak, Nabi itu, dan ini di riwayat yang lain ada kisah juga, Pak, bahwa itu atas izin Allah Subhanahu wa taala Jibril memberikan isyarat jalan-jalan. Dan ini kebetulan dua-duanya ada firasat itu. Ya, firasat dari kaumnya sendiri para Ansar, "Jangan, ya Rasulullah, ini yang paling pas engkau." Satu. Jibril juga memberikan isyarat, dua. Yang ketiga, istrinya sendiri, jemaah sekalian, itu. Sofia ini bermimpi datangnya bulan seperti itu, yang kemudian suaminya nyambung dan ditempeleng dia, kemudian bekas tempelengannya itu apa? Berbekas di pipi Sofia radhiyallahu anha. Nah, sudah sekalian, saat itu kan para sahabat tidak mau diam, Pak. Ini pesta tidak cukup hanya dengan roti saja. Ya, pesta tidak cukup hanya dengan apa? Dengan keju saja, dengan kurma saja. Ini harus ada penyembelihan, jemaah sekalian, gitu. Memang ada riwayat awlam bisyah berwalimah, walaupun hanya dengan satu ekor kambing. Jadi kalau antum walimah enggak pakai satu ekor kambing, Pak, itu walimahnya nisbah, kata orang Madura, Pak, ya. Ya Allah, ini memang orang nikah harus siap, tunjukkan keseriusannya, jemaah sekalian. Ada beberapa sahabat nyembelih kambing. Nah, di tengah-tengah itu, jemaah sekalian, ada seorang ibu
ingin juga memberikan apa hadiah kepada Nabi, kambing ini. Nanya cuma, Pak, apa kesukaan Nabi? Kesukaan Nabi adalah paha. Saya enggak tahu apakah paha belakang atau paha depan. Ini paha belakang atau paha depan ya? Kalau kambing itu. Pak, kambing itu paha belakang atau paha depan yang enak? Paha belakang ya, mungkin paha belakang. Dan Nabi, Pak, katanya kalau pas lagi kondisi suka sekali itu satu paha habis sendirian ya, Mak. Tapi tidak tiap hari. Kalau tiap hari itu ya fudulut ta'am enggak. Sekali boleh, Pak, antum menikmati sampai kata Abu Bakar rasanya aku juga pingin. Apa? Tanganku juga ingin ngambil di situ, tapi tak bisa ngeliat nikmatnya Nabi makan kambing pada waktu itu. Nah, pada waktu itu jamaah sekarang kambing itu ingin dicoba apa oleh ibu ini. Kalau ini memang betul-betul Nabi, tidak akan dimakan. Kalau dia hanya mengaku raja saja, orientasinya kekuasaan, pasti mati. Dia kasih racun, Pak. Ibu yang nanya tadi apa kesukaan Nabi, paha, kemudian pahanya, Pak, dimasak sedemikian rupa, kemudian dikasih apa? Kasih racunnya, Mas. Thumma ja'at biha, kemudian diberikan kepada Nabi. Falamma wada'atha baina yaday Rasulillah tanawala dhira'. Eh, betul, Pak. Ketika sudah mulai diserahkan sama Nabi, Nabi langsung apa? Nyuil, Pak. Nyolek. Di bagian sikunya ini, Pak. Kalau antum datang ke ampe kan ada ya minta kaki, kami apa paha gitu. Nah, ini bagian sini, Pak. Antara dua apa dua tulang yang berat gini, Pak. Itu paling enak jemaah sekarang gitu ya. Terus nanti malam bisa kita nyoba nanti ini. Ya. Aduh ya. Subhanallah. Terus tanah wala zira diambil sama Nabi, cuil dimasukin. Falaka minha mudgha, begitu masuk satu suapan, lam yusighha, tidak sempat dikunyah sama Nabi, lafadha, ditumpahkan sama Nabi gitu. Thumma qala, Nabi mengatakan, inna hadzal azmu, ini tulang, kata Nabi sambil menunjuk pada paha kambing ini, Pak, ini tulang ini, la yukhbiruni annahu masmum, telah membisikkan kepadaku di dalamnya ada racunnya. Ya Rasulullah, ya wallazi yasimuka an-nas, ya minan nas, Allah yang telah menjaga Rasulullah dari provokasi manusia, dari ancaman manusia ini. La yukhbiruni annahu masmum, ini tulang menceritakan kepadaku bahwa ada racunnya, maka saya tumpahkan, saya muntahkan gitu. Thumma da'a biha, kemudian dipanggillah ibu ini, namanya Zainab bintul Harith. Fa'tarafat, mengakui, Pak, mengakui. Faqala, Nabi bertanya, ma hamalaka ala dhalik, kenapa engkau kok tega berbuat seperti ini, inabilu, kata. Kata para sahabat-sahabat yang ada. Qalat, in kana malikan istarahtu minhu, wa in kana nabiyan fasyukhbir fatajawaz anha. Ya, kalau dia raja hanya ambisinya ambisi kekuasaan, dengan makan itu pasti dimakan dan aku rehat, senang. Aku berhasil apa namanya membunuh orang ini gitu. Tapi kalau memang dia betul nabi, pasti ada yang beritakan kepadanya, dan ternyata iya gitu. Aku sekarang meyakini kalau beliau ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya hujah, Pak, ya. Halo. Punya hujah, pintar perempuan ini jemaah sekalian. Subhanallah. Cuma di situ jemaah sekalian, ketika enggak dimakan sama Nabi, ada sahabat lihat juk, Pak, lah, kambing bakar kayak gitu, langsung ngambil, Pak, dimakan. Tulangnya enggak cinta lagi sama sahabat ini, Pak. Namanya Bishr bin Barra. Miskin, Allah rahimahullah. Radiyallahu anhu gitu. Begitu makan nikmat, tapi nyampe, Pak,
kejam harus meninggal dunia. Nah, saudara, ketika nak berbicara begitu, fatajawaza anha, dilepas sama Nabi dan para sahabat. Ya sudah, rupanya kopi ngetes ya gitu. Ini Nabi, ternyata ada satu yang meninggal, Pak. Nah, ini khilaf di antara ulama, tapi sepakat para sejarawan mengatakan wanita itu Zainab dipanggil tuh gara-gara makananmu. Ya, Nabi aman, tapi ada yang tidak aman loh. Sahabat kita namanya Barra, apa namanya? Bishr bin Barra ini. Ya apa ini? Hukum sudah berjalan, Pak. Al-qatlu bil qatli. Ya, membunuh dia harus dibunuh juga. Akhirnya dikisos, Pak, perempuan ini gitu. Walaupun dia niatnya hanya untuk mencoba kepada Rasul, tapi kena kepada siapa? Pada orang lain. Nah, ini agama kita begitu, jamaah sekalian. Ya sudah, akhirnya dieksekusilah perempuan ini karena ada sahabat yang kemudian terbunuh pada waktu itu. Nah, saudara, qatl fariqaini fil ma'arik khabar, kalau sampean lihat berapa jumlah korban di antara kedua belah pihak ini, subhanallah, yang syahid dari kaum muslimin setelah menembus 8 benteng ini itu ada 16 orang, 16 sahabat. Ya, 4 dari orang Quraisy, 1 dari Bani Asja, ya, 1 dari Bani Aslam, dan 1 dari orang Khaybar sendiri yang masuk Islam, jemaah sekalian. Sisanya adalah orang-orang Ansar. Total semua berapa? 16. Sementara qatlul yahud, adapun dari orang-orang Yahudi, fa'adaduhum salasatun wa tis'una qatilan, jumlah mereka korbannya 93 orang. Jadi ya wajarlah, sangat berimbang ya, Pak ya. 16 banding berapa? 93. Tapi kemenangan di pihak kaum muslimin, dan korban kita, korban kaum muslimin cuma 16 orang, korban mereka 93, tapi semua orang Yahudi telah diusir, Pak, dari Khaybar. Dan sampai sekarang Khaybar di bawah pengawasan kaum muslimin di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, saudara sekalian, masih ada satu lagi, Pak. Ternyata Yahudi ini lari ke Fadak, lari pula ke Wadi Al-Qura, ya, kemudian Taima. Ini 3 tempat strategis. Ini 3-3-nya kemudian dikejar sama Nabi dan semuanya runtuh. Nanti kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Baru setelah itu kita masuk di peperangan-peperangan yang lain di pertemuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma ya qadhiyal hajat iktihajatina. Allahumma ya muyassir umur yassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man adana, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man adana, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal 'alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.